sate gulai 10.000. Nggak masuk akal, Besti. Nggak masuk akal. Dan aku kesini gara-gara Mas Diodoran. Benci aku sama Mas Diodoran. Kenapa nggak ngajak aku dari dulu, ya kan? Tapi tenang, Mas Diodoran. Aku sudah kesini. Apakah benar rasanya enak? Apakah benar harganya Rp10.000? Kita buktikan ya. Sekut, gaskan. Siti Romlah nggih, Bu. Ya. Di sini terkenal sekali loh, Bu. Kira-kira terkenalnya gara-gara apa toh, Bu, ini? Gara-gara apa ya? Penjualnya yang cantik. Iya, no. Ayo, waduh. Kayu kok ora mau. Lela. Langge. Harus ramah nggih, Bu, ya. Kalau penjual itu. Pisan kuwi pindhem, masakane kudu enak. Oh, ngoten. Enak ya ora mungkin amarga. Waduh. Berarti teman-teman harus ke sini ya, Bu. Ya. Ke sini itu di mana toh, Bu? Tempatnya ini? Tempatnya ikin ya, Jalan Bagrok ya? Iya. Jalan Bagrok, Mbak. Jalan Bagrok, desa nopo? Desa Sidomulyo ke desa nih. Oh, ngaten. Ada di Maps ya, teman-teman. Ya. Kalau bingung, harganya satu porsi makan campur 10.000. 10.000? Iya. Dapat apa aja, Bu, itu? Ya, dapat nasi ini sama campur ini. Kalau pakai sate dua-dua. Oh, gitu. Satenya 12, yang ini 10.000. Yang ayam 10.000, yang kambing 12. Kira-kira bedanya sama sate-sate lain apa toh, Bu? Di sini unggulannya. Bedanya ya? Murah. Enak. Lah, itu yang dicari ya, Bu. Iya. Sing nomor 1 kuwi. Kalau resepnya, Bu, ini dari jenengan atau emang udah turun-temurun dulu, Bu? Dari Mbak. Dari kakak, Mbak. Kakak. Oh, nggih. Kakak. Tahun kapan, Bu? Mila ini, Bika? 2001 ya, Nur? Tidak 2002. Laris setiap hari laris, ya, Bu? Laris, manis. Kalau pesenan nampi buatan, Bu? Hah? Enggak. Enggak nampi pesenan? Buat pesenan buat apa? Kalau untuk wedding, arisan buatan? Oh, nopo lah, sekecil lah masa akekuan enggak nopo. Oh, enggak ada. Enggak ada. Lah kula rewangi pripun, Bu? Aja. Pambu wedhus. Jam bukanya, Bu, setiap hari nopo? Ada liburnya? Libur hari Minggu. Hari Minggu libur. Pagi sampai sore nggih, Bu? Iya. Jam berapa, Bu, tepatnya? Jam 10:30, tutupnya jam 7:30. Oh, gitu. Tips dong, Bu, untuk teman-teman kok bisa berjualan kok ruame, kok luanggeng sampai lama. Tipsnya nopo? Untuk teman-teman, Bu. Enak, murah, sing bakul ayu sih, Sa. Oh, itu ya. Itu lagi ya, guys, tipsnya. Enggak ngono kok gak ngono. Lah. Halo Cumuters, ini loh guys, yang 10.000 tuh ini, bayangno toh bayangno, dapat nasi, krengseng, sama daging, lah, dalah, hah, sakmen ini Rp10.000, yang lainnya mahal pasti lita, enggak banget, ini namanya dendeng ragi guys, kayak gini, dendeng ragi tuh ada serondengnya, tuh, dari kelapa ya ini guys, terus dikasih daging, ini yang Rp10.000, ada lagi gulai ini juga Rp10.000, bayang notok, bayang notok, kayak gini full gitu. Terus ini seri nih guys, tuh sate kambing harganya Rp12.000, isinya 10 tusuk segini-gini ya. Coba aku kasih tahu kamu sakmene nih, lumayan toh. Iya toh, daripada lumayun. Ya kan? Ya. Itu dari segi harga. Lalu bagaimana rasanya, Lita? Ayo kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekut gasken, Besti. Kita cobain nasinya dulu pakai krengsengan. Tuh. Ya, nasi, daging, kuah krengsengan. Sekut, bismillah.
Ini pecinta pedas suka nih. Terus dagingnya nggak ada perengus-perengusnya sama sekali dan empuk. Nyem-nyem-nyem telen gitu. Nggak butuh ngoyo. Nih. Enak. Tak duduhi lagi, guys. Ini kuahnya pedes. Pedesnya cukup terasa ya, guys. Langsung langsung pleng gitu pedesnya. Nasi kuah krengseng pakai daging. Good ya. Enak. Kita beralih ke dendeng ragi ya, guys. Ini pakai serondengnya, pakai dagingnya. Nasi pakai serondeng, pakai dagingnya. Bismillah. Enak banget. Jadi serondengnya itu dari kelapa muda ya, guys. Jadi ada gurihnya, bumbunya ada pedesnya, terus enak. Jadi rasanya pedes manis di dalam mulutku. Ini kalau dendeng ragi. Kalau ini kita coba lagi, beralih lagi. Ini namanya gulai ya, guys. Pecinta gulai boleh nih ya. Ini dari kuahnya aja udah beda ya, dari krengsengan. Ini kuahnya kuning, kayak sedikit mirip soto, tapi beda ya, guys. Kita cobain nasi, kuah, sama gulai. Good. Rasa gulainya unik, hampir ke soto gitu. Jadi ada segernya, dan kuahnya nggak amis. Biasanya kalau kurang pintar ngolahnya, baunya kuahnya itu ngikut dagingnya, perengus-perengus gitu, tapi ini enggak, kuahnya seger, enak. Enak. Nah, langsung ya, guys, ke peran utamanya ya, guys. Nih, ada sate kambingnya. Kita cobain tanpa nasi dulu. Segini. Segut, gas kan? Enak, nggak ngoyo kunyahnya, terus bumbu kacangnya gurih, enak, pedas manis. Good. Guys, wes pokoknya ra usah kesuwen, guys, enak pol gak usah. Tarsok kali lita. Kudu sekarang. Enak pol, guys. Ini jam bukanya 10:30 siang sampai 7:30 malam, guys. Ini lokasi ancer-ancernya, guys. Ini 2,5 kilo dari pasar Semen, ya kan? Kalau lebih lengkapnya lagi ada di Maps ya, guys. Jadi monggo diaturi pinara, harganya mursid banget gitu. Terus juga tempatnya luas, nggak pernah sepi mosok, guys. Kata ibunya tadi, ini tempatnya benar di desa, tapi yang datang orang kota-kota, Besi. Dan ternyata benar, Lita sudah membuktikan. Lita aja kesini, kenapa kamu enggak? Gitu ya, guys. Udah, mau pesen ini boleh, mau pesen ini boleh, mau pesen ini boleh, mau pesen semuanya juga monggo diaturi pinara kesini di Sate dan Gulai Ibu Romlah yang ada di daerah Semen, Kediri gitu ya, guys. Thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarluaskan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Eating Point, cumut-cumut nikmat.